semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah komen di video sebelumnya, buat teman-teman yang udah mendoakan kesehatan anak-anak aku, terutama untuk kesehatannya Dede Erli. Alhamdulillah sekarang Dede Erli udah sembuh total ya teman-teman, masya Allah tabarakallah. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan, semoga teman-teman semuanya juga disehatkan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, langsung aja ke videonya. Nah ini tuh pagi hari, anak-anak aku udah pada bangun. Dan ini aku langsung aja nih beresin kamar. Soalnya kalau anak-anak aku udah pada bangun terus kamar gak langsung aku beresin, malah gak sempet ngeberesin kamar nantinya gitu ya teman-teman. Udah keburu rempong ngurusin anak-anak, ngurusin ini, ngurusin itu gitu ya. Apalagi sekarang hari ini tuh suami aku lagi ngantor, jadi gak ada bala bantuan gitu teman-teman. Nah beresin kasur kali ini tadinya aku pengen vakum, cuman gak jadi karena keburu rempong sama anak-anak ya teman-teman. Jadi aku bersihinnya itu pakai sapu lidi, aku cuman kibas-kibasin aja kayak gini nih teman-teman. Dan habis ini tuh, habis selesai beresin kasur, aku langsung mandiin anak-anak terus ngasih sarapan anak-anak. Oke, lanjut lagi. Nah sekarang ini aku mau mulai beres-beres ya teman-teman. Dimulai di ruang tengah dulu, ini aku lipat playmat. Nah ini tuh aku mau beresin ruang tengah, mau beresin kamar karena memang berantakan banget. Berantakannya tuh sama mainan ya teman-teman. Nah ini aku suruh anak-anak untuk bantu gitu ya, belajar bertanggung jawab batas apa yang sudah dilakukan gitu ya teman-teman. Terkadang kalau berantakan banget gitu ya, aku juga suka ngomel-ngomel gitu kan sama anak-anak. Aku bilang beresin ayo mainannya, jangan berantakan di semua penjuru gitu teman-teman. Maksudnya tuh di semua penjuru rumah gitu ya, karena bukan cuma di ruang tengah atau di kamar aja, malah kadang-kadang di dalam kamar mandi pun berantakan mainan gitu teman-teman. Cuman aku mikir lagi, sekarang itu biarinlah rumah berantakan, berarti kan itu ada penghuninya dan anak-anak aku sehat dan aktif gitu. Karena kemarin pas Dede Edgar lagi panas, terus Dede Erli juga lagi sakit, itu rumah rapih teman-teman, dan aku gak betah, berasa kayak bukan rumah aku gitu teman-teman. Jadi aku mikir kayaknya kalau rumah gak berantakan, kayaknya gak betah gitu, ya udahlah gak apa-apa berantakan aja. Yang penting anak-anak aku sehat toh, nanti kalau berantakan bisa diberesin gitu ya teman-teman. Oke, nah tadi aku udah sempet nyapu juga, terus ini aku lanjutin ke masak ya teman-teman. Nah ini aku mau masak nasinya dulu, ini aku cuci dulu untuk berasnya. Nyucinya seperti biasa antara 3 kali, 4 kali gitu, bahkan kadang-kadang suka sampai 5 kali ya teman-teman. Soalnya waktu itu ada juga yang komen katanya nyuci berasnya cuma sekali, padahal kan videonya aku skip gitu ya. Ya kali aku nyuci beras buat keluarga aku sendiri gak mungkin kan, gak bersih ya teman-teman. Nah oke, ini aku lanjutin, aku mau masak yang simple. Aku mau masak telur dadar dicampur kornet ini, terus aku mau masak sayur katuk ya teman-teman. Ini tuh sayur bening lah gitu, nanti dicampur wortel. Terus ini aku juga mau masak cumi, nanti aku pakein cabai hijau. Oke, nah yang pertama ini aku mau masak sayur beningnya dulu. Untuk bumbunya cuman pakai bawang merah, bawang putih. Terus untuk sayur beningnya ini sayur katuk sama wortel ya. Ini anak-anak aku sih suka ya, tapi kalau suami aku sih kurang suka nih sayur bening yang kayak gini teman-teman. Oke, nah sambil nunggu sayurnya mateng, ini aku mau bikin adonan dulu untuk telur dadar. Nah telur dadarnya ini aku tambahin pakai kornet, ini kornetnya kornet sapi ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh lagi ngejar bebe booster ya buat kakak Kai, terutama terus buat Dede Edgar juga. Karena kakak Kai itu susah gemuk teman-teman walaupun makannya banyak. Jadi tuh kayak aku ya, kalau aku tuh gitu teman-teman, makan banyak tapi masih yang langsing aja gitu. Tapi ya timbangan mah berat sih sebenarnya kalau aku ya. Tapi kalau kakak Kai kelihatan kecil ya, timbangannya juga memang kecil gitu teman-teman. Nah makanya sekarang aku lagi bebe booster banget. Aku kasih protein hewani sebanyak mungkin, hampir tiap hari makan protein hewani. Nah ini di dapur mereka lagi pada main-main kayak gitu teman-teman, aku ngeri. Makanya Dede Erli aku gendong aja, karena aku pindahin ke ruang tengah dia nangis, jadi ya udahlah aku gendong aja ya teman-teman, insya Allah ini aman. Oke, menu yang selanjutnya tadi udah goreng telur dadar ya, terus ini aku mau bikin cumi cabai hijau.
Nah, kalau cumi cabai hijau ini kepengenan aku sih, aku kayak pengen banget makan cumi cabai hijau ini. Rasanya tuh kayak mantuliti endolita banget gitu ya. Suka nambah nasinya aku tuh kalau makan cumi cabai hijau. Maklum ya teman-teman, aku baru bisa masak cumi cabai hijau. Kayaknya kalau nggak salah aku masak yang ketiga kalinya ya, enak gitu. Dulu-dulu sih aku nggak pernah enak kalau masak cumi cabai hijau ya. Nah, kemarin itu aku beli cuminya itu 1/4 dan ini aku cuman pakai setengahnya. Setengahnya lagi aku taruh di freezer. Soalnya ini cuman setengahnya juga karena memang banyak banget cabenya kan. Jadi ini banyak. Dan ini udah selesai untuk masaknya. Ini aku taruh aja di meja makan. Alhamdulillah untuk menu hari ini, terima kasih Allah, setiap hari bisa makan enak. Oke, lanjut lagi. Nah, ini anak-anak aku lagi pada tidur siang. Aku tadi habis ngelonin Dede Erli, sempat ketiduran juga, Masya Allah ya. Ngantuk banget ya siang-siang. Nah, ini tuh sekitar jam 2. Nah, mumpung anak-anak aku lagi pada tidur, aku mau beraktivitas lagi ya teman-teman. Nah, siang ini aku mau bikin cemilan aja. Nah, sebelumnya ini aku mau ambil daun pandan dulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini jam 2 panasnya terik banget kayak gini ya, Masya Allah ya. Nah, habis ini tuh kalau gak salah ya, kalau aku gak inget kalau aku gak salah inget besoknya itu aku gak nyiram pohon pandan sampai 3 hari atau 4 hari dan kering banget gitu teman-teman, dan akhirnya jadinya dipangkas gitu untuk pohon pandannya, sayang banget ya. Nah, oke, lanjut. Ini udah selesai petik daun pandannya. Ini aku langsung cuci aja. Nah, hari ini tuh aku mau bikin cemilan. Aku mau bikin yang simpel-simpel aja ya, teman-teman. Nah, ini untuk daun pandannya aku langsung ikat simpul kayak gini aja. Jadi hari ini tuh aku mau bikin bubur sumsum ya. Siapa nih yang pernah atau suka bikin bubur sumsum? Kalau aku sih jujur aja, ini kali kedua aku bikin bubur sumsum. Kali yang pertama itu sempet gagal, kayak nggak enak aja gitu, kayak rasanya tuh kayak nggak mateng gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang aku bikin tuh rasanya tuh enak gitu teman-teman ya. Dan ini tuh aku pakai resepnya Santi di Cina ya teman-teman. Dia tuh bikin bubur sumsum, terus aku kayak pengen gitu, jadinya ya udah aku bikin aja sendiri. Nah, ini tuh takarannya tadi pakai sendok ya, kalau nggak salah tuh pakai 10 sendok makan, terus santannya 2, dan ini pakai tepung beras ya, terus daun pandannya 2. Nah, untuk airnya ini aku pakein 800 ml, dan ini tuh hasilnya jadinya kayak lembut banget gitu. Pokoknya ini enak banget lah, mantuliti endolita. Oke, teman-teman, ini untuk tepung berasnya udah larut, dan ini aku langsung masak aja. Dan ini aku pakai api yang kecil aja ya teman-teman. Kalau aku tuh nggak terlalu jago sama yang namanya bebikinan ya teman-teman, makanya di vlog aku tuh jarang aku bebikinan. Tapi insya Allah nanti mau bikin-bikinan gitu ya, pokoknya pengen belajar lah gitu. Toh aku oven ada, air fryer ada gitu, tinggal kemauannya aja sih yang nggak ada. Oke, sekarang ini aku mau bikin gulanya. Nah, untuk gulanya ini aku pakai berapa ya? Pokoknya kayak ginilah, dikira-kira aja gitu, jangan terlalu manis banget. Karena kalau keluarga aku mah memang nggak terlalu suka manis gitu ya, teman-teman. Nah, ini udah hampir mau selesai untuk bikin bubur sumsumnya, dan ini aku langsung wadahin aja ke wadah saji. Jadinya segini ya teman-teman. Kalau yang di mangkok kecil ini mau langsung aku makan sekarang. Masya Allah ya, kalau dari tampilan sih enak ya, tapi aslinya lebih enak. Oke, teman-teman, ini udah selesai untuk bikin bubur sumsumnya. Ini mau langsung aku makan aja, dan ini aku ambil minumnya dulu. Pokoknya makan bubur sumsum kayak gini tuh kalau aku lebih suka tuh hangat ya teman-teman. Ada juga kan yang bubur sumsum tuh kayak dikasih es batu gitu kan. Kalau aku lihat tuh waktu bulan Ramadan gitu ya, ada yang jual bubur sumsum tuh, bubur sumsum tuh Masya Allah ngomongnya susah. Ada yang jual bubur sumsum tuh dalam keadaan dingin gitu ya. Nah, kalau aku tuh suka yang hangat aja. Nah, kalau kalian gimana, lebih suka yang hangat atau yang dingin nih kalau bubur sumsum? Oke, ini aku makan dulu ya. Oke,
Oke, lanjut lagi. Nah, selesai makan bubur sumsum, ini aku langsung cuci aja nih untuk perabotannya. Aku cuci yang tadi bekas masak bubur sumsum gitu ya maksudnya. Biar enggak numpuk-numpuk lah di sink, kalau untuk yang kalau piring yang tadi bekas aku makan siang mah udah aku cuci gitu, teman-teman. Seneng banget ya kalau kita bebikinan terus makanannya tuh anak-anak suka makannya, apalagi kalau lahap kan. Seneng banget gitu ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Oke, teman-teman, ini untuk nyuci perabotannya udah selesai, dan habis ini tuh aku mau langsung mandiin anak-anak karena mereka udah pada bangun dan ini udah sore juga, teman-teman. Tuh udah pada beres tuh, udah pada rapi. Dede Erli udah cantik, Kakak Kai sama Dede Edgar juga udah rapi, dan tinggal nunggu suami aku pulang aja. Dan ini aku mau tutup aja nih gordennya karena udah gelap ya. Oke, teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.